pagi pemirsa Pos Online, saat ini bersama saya Dodi, reporter Banjar Asin Pos, melaporkan dari Komplek Kelapa Gading, Kelurahan Antasan Kecil Timur di Kota Banjarmasin, di mana di lokasi ini ada salah satu bangunan yang roboh akibat pasca diterpa angin kencang dan hujan pada hari Rabu ini dini hari. Pak, Pian memang mendengarkah waktu kejadian rumah ini roboh itu kira-kira jam berapa, Pak, tadi malam? Wah, waktu itu kalau saya itu nggak mendengar, karena masalahnya apa? Teguringan untuk guring badan kita. Jadi cuma pas pagi itu kita bangun melihat rumah-rumah keadaan sudah roboh. Waktu itu kira-kira jam 1, jam 2 waktu angin ribut. Saat itu pas hujan lebat kan gitu. Kalau bangunan itu sendiri kayak apa sih, Pak, sebenarnya? Apa memang sudah ditempati atau belum atau kayak apa sih? Oh, belum ditempati. Cuma kerangka aja. Sudah lama itu. Kabarnya kurang lebih 5 tahun sudah memang dibiarkan itu, Pak. Ya, kurang lebih ada kemungkinan. Awalnya itu rencana bangunan apa itu, Pak? Rencana tuh dibangun dalam punya itu kos-kosan gitu, nah. Istilahnya itu nang keluarga bergantung kondisi apa, ada apa dengan apa buah kamar rencananya gitu. Okay, tapi sampai sekarang nggak ada dibangunnya oleh orang punya itu. Okay. Kalau pemiliknya bukan orang di sini kan? Bukan orang komplek Kelapa Gading, tapi orang komplek Bulik Kendori atau sebelah. Okay. Artinya kalau rumah ini memang cuma rangka-rangka kah dengan atap atau kayak apa sih sebelum roboh ini, Pak? Dengan rangka-rangka aja, dengan atap, belum bawa-bawa dinding lagi. Dilihat lagi itu aja. Lantai. Nah, itu lantai. Atap cuma belum berdinding. Rangka aja. Memang belum ditinggali, Pak lah. Belum. Enggak ada orang kosong. Enggak ada korban jiwa kalau, Pak. Enggak ada. Soalnya enggak ada yang didiamkan, enggak ada.